buat aja langsung ya. Baik dok. Pertama kita panaskan dulu airnya ya. Panaskan dulu airnya. Iya, oke. Kita gunakan 1 liter air. Kemudian kita tunggu sampai mau mendidih ya. Ya kita gunakan metode infusa atau godokan ya. Iya. Jadi kita gunakan air 1 liter, kemudian kita rebus bahan-bahannya semuanya, kita campurkan selama 15 menit dengan api yang kecil nanti ya. Nah dok, bahan apa dok yang pertama kita masukkan? Kita masukkan dari bahan yang keras dulu. Di sini ada kayu rapet. Ini ya, ya kayu rapet. Kemudian ada kulit delima. Ini juga teksturnya keras ya, setelah dikeringkan. Kemudian rimpang-rimpangan. Iya. Dan ini berapa dok takaran yang kita masukkan? Ya, kita masukkan satu jumput. Ini mudah sekali dipraktekkan di rumah. Jadi kita gunakan ukuran rumah tangga, satu jumput seperti ini. Oke. Gitu. Kemudian ini ada juga jahe ya, dan temu giring. Baru setelah itu ada biji-bijian ini, kapulaga, dan adas. Lalu jati Belandanya. Dan yang terakhir pandan ya. Terakhir pandan. Untuk menambah rasa dok, pandan. Aromatik. Aromatik ya. Ya, ini sudah mendidih dok. Nah, kita kecilkan api ya. Kecilkan. Kecilkan api agar ekstraksinya nanti lebih maksimal. Pertama kita masukkan kayu rapat. Kayu rapat dulu ya, sejuput oke? Ya, semuanya sudah ditakar ya. Oke, maaf. Kemudian yang kedua kulit. Kulit. Delima putih. Kulit delima putih ya. Itu juga satu jumput takarannya. Kemudian. Lalu boleh ada rimpang-rimpangan. Rimpang-rimpangan. Temu giring dan jahe. Giring. Serta kunyit. Ini jahe ya. Nah, kunyitnya. Ini kunyit. Ada biji-bijian, kapulaga, dan biji adas. Biji adas. Lalu? Lalu daun jati Belanda. Daun jati Belanda ya. Dan kita juga daun pandan. Semua. Daun pandan ya. Yang terakhir ya. Ya. Wah ini aromanya udah mulai tercium nih dok. Saya aduk sebentar ya. Ya. Ini baunya khas ya, jamu godokan. Jamu godokan ya. Wah, kemudian misalnya ini aromanya aroma jamu yang tentunya memberikan aroma segar ya. Aroma segar. Dan tentunya khasiatnya juga akan bermanfaat nih. Betul. Karena dia minyak asirnya juga keluar dong. Nah, biar tetap minyak asirnya berkhasiat, kita tutup. Oh, ditutup ya? Iya. Ini berapa lama lagi dok kita tunggu? 15 menit ya. Sudah 15 menit dok ya, kita matikan. Ya. Kita matikan, lalu diangkat dan disaring. Disaring ya? Kebetulan ini sudah ada penyaringan. Oh, okay. Jadi tinggal dimasukin ke dalam gelas aja ya. Baik. Baik, kita saring mungkin. Ya, ini untuk sajian 3 kali minum, Dok.